Strike. Oh, gerak. Alhamdulillah guys, anak gerak. Anak gerak guys. Okay, strike guys, strike. Alhamdulillah guys. Okay, anak jenak guys. Alhamdulillah. Anak jenak guys. Okay. Dorang lain tengah kan. Tukun eh. Jauh. Ya, kat mari. Kat mana mari? Kat mana? Strike guys, strike. Alhamdulillah guys, kerapu guys. Alhamdulillah. Kerapu guys. Okay, size okay lah. Okay guys, saiz okay. Saiz sedap lah ni. Saiz untuk makan lah ni. Haa, saiz makan. Okay guys, kelapu saiz sedap guys. Ni saiz ikan goreng. Okay. Strike. Alhamdulillah guys. Anak jenak guys. Anak jenak guys. Alhamdulillah. Anak jenak guys. Alhamdulillah. Ada mari. Mari. Ha? Hmm? Ini ikan guys. Kerong guys, kerong. Kerong. Boleh. Sorry, bye.
nak ikan tadi. Kerong. Ada siang. Sai, sai. Oh. Kena juga guys. Ha ni. Aduh. Ingat ke strike. Rupanya pukat guys. Banyak sangat pukat bawah ni ya. Pukat banyak sangat. Aduh. Pukat guys. Pukat reput. Jadi bila ada pukat reput ni ikan kuranglah sikit. Strike, strike. Allah. Pucut. Ya, hujan mari, geram lagi. Nampaknya hujan guys. Hujan di tengah laut. Terkira-kira lah, boleh mancing lagi. Kat depan aku tu Pulau Talang. Aku sekarang ni mancing di kawasan Malakoff Segari. Jadi hasil hari ni alhamdulillah dapat dalam lebih kurang 4 ekor ikan lah. 2 ekor sebenarnya saiz kecil lah. Yang 2 ekor lagi okey lah saiz saiz ikan goreng. Okey, teruskan memancing. Okey. Okay, guys. Strike. Allah. Lepas, guys. Lepas. Anak gelama, guys. Putus. Ya tak iyalah putus. Putus. Main line putus. Strike ya, strike. Strike. Ikan apa ni? Alhamdulillah guys. Ikan gelama guys. Besar. Gelama. Besarnya gelama ni. Okay guys. Gelama guys. Alhamdulillah. Baik. Jam.
Sampai lagi. Jenok, jenok, jenok. Lok, 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 lok. Lok, jang, lok, lok. Jenok, guys. Alhamdulillah. Okay guys, jam menunjukkan pukul 3.40 minit petang. Jadi untuk sesi memancing pada hari ini, alhamdulillah ada hasil. Tapi tak berapa nak besar lah. Saiz-saiz 4 jari 5 jari macam tu. Jadi alhamdulillah lauk untuk makan malam dah ada dah. Jadi aku ingat nak mendarat dulu, nak solat, nak makan. Lepas tu tengoklah petang ni macam mana. Kalau cuaca cantik, insyaAllah aku akan turun sekali lagi. Jadi buat masa ni aku mendarat dululah. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okay, untuk video kali ni aku bersama Syam Frugal Outdoor dan juga Abang Adi. Semalam kami memancing di Segari, Pantai Pasir Pendek, atau di situ ada kampung, nama dia kampung apa Syam? Sungai Gelam. Kampung Sungai Gelam. Jadi kami memancing semalam kat sana. Jadi video strike yang aku share pada permulaan video ni adalah strike pada hari semalam. Jadi hari ni kami tukar lokasi memancing ke Tanjung Hantu. Jadi, sebagai semalam hasil dia ada tapi agak kecil. Jadi hari ni kami tukar spot. Jadi semalam kami tidur di Teluk Senangin. Jadi untuk hari ini alhamdulillah cuaca agak cantik. Jadi kita tengoklah hasil hari ini macam mana. Sekarang pukul 7.35 minit pagi. Jadi kami lancar memang awal lah hari ini untuk mencari ikan. Jadi kita jumpa di spot memancing. Okay. Alhamdulillah guys, first try anak kerapu guys. Anak kerapu boleh lah. Ni ha. Dia cari, dia lari tadi celah batu. Dapat juga keluar. Strike ya, strike. Strike guys. Anak kerapu lagi guys. Alhamdulillah. Anak kerapu guys. Saiz besar sikit dari tadi ialah. Boleh lah anak kerapu. Okay guys. Anak kerapu guys.
Strike, guys, strike. Ah, ni saiz sedap. Alhamdulillah, saiz okey sikit, guys. Ah, semakin besar. Saiz dia semakin membesar, guys. Ah, okey, guys. Ah, ni. Ah, saiz besar sikit daripada tadi. Ah, okey. Alhamdulillah, guys, dapat lagi anak kerapu, guys. Alhamdulillah, anak kerapu bolehlah. Strike, yeah, strike. Alhamdulillah, guys. Kerapu, guys. Strike. Okay, guys. Ah, kerapu ses ikan goreng. Okay. Mati hijau. Aha. Alhamdulillah, guys, kerapu. Saya hantar tadi juga, guys. Alhamdulillah. Guys, ah, kerapu ni, guys. Alhamdulillah. Okay, guys. Jam menunjukkan pukul 4:58 minit petang. Jadi aku dan rakan-rakan telah sampai di Teluk Senangin. Okay, alhamdulillah, hari kedua ni ada hasil. Semuanya kerapu, tapi saiz kecil lah, tak besar. Untuk goreng-goreng boleh lah. Okay, dan untuk hari kedua ni alhamdulillah tiada sebarang masalah yang kritikal. Jadi aku rasa setakat ni dulu video untuk kali ni. Kepada rakan-rakan yang sudi menonton, aku ucapkan ribuan terima kasih. Okay, kita jumpa di video akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. 73 Cheerio. Bye-bye.